ini adalah situasi di gereja Kepunton di Solo, Jawa Tengah. Suasana gereja setelah terjadinya ledakan bom bunuh diri. Seperti yang terlihat di layar televisi Anda, terlihat satu orang. Ya, polisi masih sibuk melakukan olah TKP di situ. Dari informasi untuk melihat secara langsung di lokasi. Mengapa kejadian ini harus berlangsung di gereja ini? Dan ini pun juga tadi 18 tahun, Sugianto 48 tahun, Anggraini 15 tahun.